luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan eksperimen. Nah, eksperimennya apa ya? Nah, hari ini kita akan membuat eksperimen gunung meletus. Udah tahu belum caranya seperti apa? Nah, nanti Ustazah akan memberikan cara dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam kegiatan eksperimen ya. Boleh kita lihat video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan nampan atau alas untuk gunung meletusnya. Boleh menggunakan apa saja ya anak-anak. Kemudian yang kedua, kita siapkan botol kecil. Boleh botol apa saja yang ada di rumah. Lalu kemudian kita siapkan playdoh. Boleh anak-anak menggunakan playdoh atau mau digambar menggunakan kertas untuk membentuk gunung meletus. Boleh ya. Nah, kemudian kita simpan botolnya di atas nampan atau baki atau alasnya. Setelah itu, lalu kita tutup dengan playdoh dan membentuk sebuah gunung. Atau anak-anak boleh menggunakan kertas atau apapun, boleh dibentuk menjadi sebuah gunung. Gunungnya sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan soda kue. Kemudian warna makanan. Boleh warna merah ya anak-anak, supaya ketika gunungnya meletus terlihat seperti api. Nah, yang terakhir kita siapkan cuka. Nah, siap mencoba ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, yang pertama kita masukkan air cuka ke dalam botol yang sudah kita siapkan tadi ya, yang ada di dalam gunung meletus. Kemudian kita masukkan pewarna makanannya secukupnya saja. Nah, setelah itu kita langsung masukkan soda kuenya, kita campurkan, lalu siap-siap gunung akan meletus. Tadaa! Gampang kan teman-teman? Silahkan mencoba di rumah ya. Selamat mencoba. Eksperimen gunung meletusnya. Anak-anak siap untuk melakukan di rumah ya. Jangan lupa didokumentasikan, boleh berupa foto atau video, lalu di-share ke Google Drive. Sekian video pembelajaran Ustazah PL hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat mencoba.